Sosok R.A. Kartini bagi Reni Aryani S.Pd. yang saat ini mengemban amanah sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Kota Pagaralam. Semangat Kartini menjadi inspirasi dalam menyuntikkan semangat kaum perempuan. Semangat yang disuntikan Kartini menjadi penting cara potensi. Perempuan tidak kalah dari laki-laki. Kartini merupakan sosok wanita yang memang di dalam hatinya tertanam jiwa patriotisme dan cinta kepada dunia pendidikan. Berjuang menerbitkan dunia pendidikan menjadi cemerlang. Ujar wanita kelahiran Pagaralam 28 Agustus 1971. Diakui istri dari Insinyur Admir Diansyah. Ini salah satu kunci keberhasilan untuk mencapai posisi puncak. Adalah dengan adanya cita-cita dan impian yang membuat langkah lebih terarah. Semangat dan energi membuncang untuk bangkit. Sosok Kartini di Kota Pagaralam, kata ibu tiga orang anak ini, sudah baik dan insya Allah bisa memajukan dunia pendidikan di bumi besemah. Mengenai tugas di rumah dan tugas di kantor, harus bisa seiring sejalan dan mampu dalam mengemban amanah yang diberikan. Saya cinta dengan keluarga dan juga sekolah. Semoga di Kota Pagaralam terus muncul sosok Kartini, wanita tangguh dalam memperjuangkan emansipasi wanita dengan tidak melupakan kodrat dan tanggung jawabnya sebagai perempuan. Edo, Pagaralam Post Channel.